Yo, what's up guys? Welcome back again di Cristiano Ronaldo Junior Career Mode kita. Dan di episode kali ini kita kembali melanjutkan perjalanan dari Ronaldo Junior pastinya ya guys ya. Dan wah, kita lihat di situ cuy ya, sebenarnya kita nggak buruk ya. Kita bisa membawa Manchester United di puncak klasemen dengan 16 poin. Jadi ini aduh, cukup lumayan. Tapi lawan kita Aston Villa cuy, kita di relap kalah 3-1 ya lawan Aston Villa ya, buset ya benar-benar. Dan di sini Aston Villa juga lagi kurang maksimal sih, kalau dilihat mereka baru dapat 5 poin. Tapi ya sudah, yuk kita mainin dulu guys, kita main dulu untuk pertandingan kali ini. Gua aduh, sebenarnya gua tuh kemarin pengennya gua jadi cam biar Ronaldo bisa main jadi striker gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita bakal coba dulu di episode kali ini. Kalau memang nih ya, kalau memang ya istilahnya kita masih di camp terus Ronaldo juga nggak main juga atau jadi cadangan lah, mending ya kita jadi striker. Mungkin di menit 70 atau menit 60 kita yang minta tarik keluar, terus Ronaldo atau ayah kita bisa masuk gitu ya. Tapi ya sudah, yuk kita bakal lihat dulu aja untuk pertandingan kali ini. Dan kita lihat juga Zaniolo juga bermain di kanan, jadi cukup menarik ya. Zaniolo di kanan, kemudian depannya ada Rashford, dan pas kita agak ke belakang dia duet sama siapa, Declan Rice kalau nggak salah. Dan ya oke lah, tinggal di belakang doang sih masih kurang-kurang. Tapi udah, mudah-mudahan nanti di bursa transfer ya, bursa transfer. Wah, Rafael Varane ternyata di sini. Oh my god, baru nyadar gue coy, ada Rafael Varane di situ coy. Oh my god. Oke, sangat plot twist sekali ya, sangat-sangat plot twist ternyata coy. Oke, dan ini guys pertandingan Aston Villa menghadapi Manchester United. Ya semoga saja lah ya, semoga kita bisa memberikan terbaik. Udah itu aja lah. Dan gue sedikit merubah style rambut gue. Ya istilahnya kita kan nggak mungkin rambutnya gitu-gitu aja, biar agak sedikit lebih panjang sedikit gitu loh. 8,5 rating, kemudian 1 gol dari luar kotak penalti. Oke baiklah, kemudian menang atau imbang. Oke, menang atau imbang. Baiklah, baiklah, baiklah. Yuk kita akan lihat saja cuy di pertandingan kali ini apakah tim kita bisa kembali meraih kemenangan dan bisa kembali mengamankan puncak klasemen pastinya, hopefully seperti itu ya. Tapi sebenarnya lebih enak main jadi camp sih, maksudnya kita bisa lebih mobile sedikit ya dibandingkan jadi striker. Kita agak sedikit ke depan banget tuh kan, kita bisa lebih mobile, kita bisa lebih sering untuk meminta bola segala macam sih. Oke, nice sekali, mantap. Sini bro. Oke, Rasi mana Rasi? Aduh, oke masuk aja lah. Oke, sikat langsung. Oh, nice. Gue tadi menunggu Rasi itu loh. Rasi muka ruang, dia malah ke situ ya. Mantap sekali, Bo. Dan ini dia Ronaldo dengan gaya songongnya ya. Sesekali enggak apa-apa lah, enggak apa-apa lah, cuy. Wah, dia muka ruang pintar sekali, dua main menjaga Rashford dan Ronaldo Junior ya, terbuka sekali, Boy. Mohon maaf nih. Udah sulit pastinya ya kan. Oke, mantap, cuy. Let's go. Ini dia Erik Ten Hag. Ayo Pak Enrik, tolonglah Pak Enrik. Mainkanlah Pak Erik. Mainkanlah papa kami tercinta Pak Erik, tolong ya Erik Ten Hag ya. Jangan kau biarkan papa kami tidak bermain cuy. Mohon maaf nih. Ayo ayo ayo. Let's go, let's go, let's go. Lagi. Ayo guys, Fabian. Ayo, Bastoni. Hey guys. Siapa di sana? Right ya, gue lupa namanya Right. Kalau nggak salah itu Right, yang satunya Mengi. Oke, oke, dapat. Oh nice, mantap Right. Good game well played. Sudah menit 12, skor masih 1-0 untuk Manchester United. Gol dari Ronaldo Junior pastinya. Angkat bola ke tengah dia kali ini, ada Jota di sana, berbahaya, is not good. Tapi Bastoni langsung buang bola. Ronaldo duel, nice sekali, mantap. Oke sini, aduh, oke Sancho, nice, nice, nice. Oke, alright. Sini cok. Nice. Ayo Rasi. Oke Rasi, ini bola untuk Rasi. Hajar Rasi. Oh, oke nice. Good game well played, enggak apa. Mantap sekali tuh, Boy. Umpan sangat baik dari Ronaldo dan tendangan juga cukup baik dari Rashford, tapi masih belum maksimal. Is oke. Okay. Coba lagi yuk. Oke, ada Ronaldo sana, duel. Oh, kamu Rashford masih belum, cuy. Oke, okay, let's go cuy. Ramsey, Jacob Ramsey yang mencetak gol kemenangan ya, kalau nggak salah kemarin ya, lawan MU ya. Oke, okay, Ronaldo, ayo sini pak. Oke, okay, Declan, nice. Berapa mungkin? Sikat bro, waduh. Oke, okay, lo. Nice, Ronaldo kali ini. Ronaldo, belum shooting, Ronaldo. Masih belum
Oke, okay, power pressing kita. Oke, okay, guys. Nice. Dapat sih pressing, cuman oke okay lah, bolanya masih keluar. It's okay, it's okay. Coba lagi yuk, coba lagi yuk. Fabian. Kamara. Fabian tuh kemarin di Liverpool enggak sih? Oke, okay, Declan. Aduh. Ini gagal. Ada Raik. Ayo duel sama Jota yuk. Ayo Raik, tolong. Main kosong coy. Berbahaya. Oh, nice. Good. Mantap deh ya. Ayo bro, Legend Yolo dua lagi. Bola kita mungkin. Oke, okay, nice. Gitu dong ya kan. Ya elah. Oke, okay, kasih Declan dulu, nice. Gitu. Oke, okay, Sancho. Kemana cu, tolong cu. Lebih maksimal cu, yuk. Oke, sini cu. Nice. Back ke Sancho dulu. Declan. Ya, aduh, mental dong, Declan Rice dong. Astaga. Ya, Pakita sih ya, dia agak kesusahan di belakang sih. Karena memang dia ya, tipikalnya bukan tipikal-tipikal defense gitu kan. Ya, sudah lah guys, kita lihat dulu lah. Kesalah Hayden, waduh, pada titik kali ini ke tengah. Berbahaya, tidak ada yang menjaga di sana. Dan itu dia satu sama. Begitu sulit di pekan kamu. Ternyata golnya mudah sekali. Aduh Jota. Oke, itu sama guys. Ya memang apa ya, agak sedikit kurang fokus di belakang kita bro. Tuh ya, terlalu easy bro buat Jota ya kan. Ping apa, coba lagi yuk. Come on man. Pokoknya kita coba dulu aja berapa pertandingan. Kalau memang tetap Ronaldo nggak main, ya udah kita aja di striker ya, mungkin ya seperti itu ya guys ya. Kita akan balik ke apa namanya, kemampuan awal kita. Waduh, karena waduh, gue pikir pelanggaran coy. Cakap waktu. Karena ya kita menjadi seorang striker itu udah teruji gitu loh. Dan rating kita jadi striker juga menjadi berapa, 90 kan. Jadi oke lah, harusnya sih memang kita itu seorang striker harusnya. Cuma demi papa kita kan sebenarnya tujuan kita itu coy, demi papa kita rela turun menjadi camp. Tapi ternyata malah Erik ten Hag memberikan tempat menjadi striker untuk Rashford. Itu agak-agak annoying banget jadinya coy. Memang ya Rashford bisa jadi striker sih, cuman kan itu bukan tujuan kita pak. Oke, okay. Ronaldo double shooting. Ronaldo masih dapat, no way. Menduel pak. Tuh kan Pak, kita tuh nggak pernah menang duel gitu loh. Dia susah loh untuk duel-duel seperti itu. Kalau Declan Rice mungkin bisa ya duel seperti itu pak. Tapi kalau untuk Pak kita sih ya udahlah, kayaknya berat sih buat Pak kita sih untuk bertahan. Waduh, bolong lagi tengahnya cuy. Maaf nih, jangan udah bastoni sana boy. Nice sekali. Waduh, salah posisi gue, salah guys. Sorry guys, maaf guys. Oke, okay. Lihat Rashford lari. True bola Rashford, nice. Ayo pot, sini pot, kalau nggak bisa pot. Oke, okay. Sabar lu gue. Kita oke, okay. Langsung mencoba dia. Apakah Erik ten Hag akan melakukan pergantian main? Ternyata tidak. Masih ada Lucas Paquita. Oke, okay, ada Ronaldo berdua, tapi terlalu easy itu. Ronaldo lagi. Oke, okay, lebar dulu pada Sancho. Waduh, terus dipatahkan lagi dan lagi serangan dari Manchester United. Ramsey. Alright, Guiri melebar dia. Ayo, tenang, ada Lodi sih. Kalau Lodi sih kita yakin ya. Gak bisa lewat tuh sama Lodi tuh, yakin gua. Udah kelihatan boy. Okay, nice. Rashford. Salah pot. Aduh, Rashford ke situ coy. Salah dia. Oke. Okay. Oke, okay, masih belum. Mohon maaf, jadi lu tengah. Go back heel. Sikat. Oke, okay, nice. Good. Mantap bro. Gitu ya. Harus lebih tenang melihat situasi. Dan itu cukup baik buat kita. Let's go man. Mantap sekali. Come on bro. Ini dia guys, 2-1. Baru mantap ya guys ya. Let's go. Rashford minta gol buat Manchester United. Zianello. Anthony masuk. Dan Ronaldo belum main coy.
Aduh, tapi gue tetap menunggu ya. Gue tetap menunggu passingnya untuk duet di lini depan kita bersama sang papa tercinta. Oke. Ayo, Haden. Ayo, Bastoni. Harapan di pundakmu, Bastoni. Please, harapan di pundakmu. Berbahaya. Wah, gue bikin gol gitu. Untuk tendangannya masih meleset. Right. Oke, bagus tuh Nikolenko. Boleh, boleh, boleh. Mantap. Nikolenko paling enggak much better lah ya. Aduh, bahaya sekali itu. Iya. Oke, nice. Oke, Rasi. Lari, Rasi. Oh, tetap Rasi. Kamu Rasi. Kamu Rasi. Dapat Rasi. Aduh, masih belum dapat. Nggak bisa berarti ya. Oke, Anseni. Sini Rasi. Aduh, nggak mau langsung umpan balik gitu loh. Ambil. Ambil. Oh, hampir nggak tuh. Oke, mengi. Hampir, cuy. Waduh, waduh, bahaya nih. It's not good, guys. It's not good, everybody, everyone. Ramsey. Geser, udah Cabral. Masih Cabral. Otak-atik bola dia. Ke tengah lagi, berbahaya. Mulai terlepas. Bastoni. Power shoot itu, boys. Oh my god. Oke. Okay. TT dari keluar. Mengi dia. Dari keluar Mengi. Tuh main kiper enggak maju ya? Oke, okay, Ronaldo dapat. Yuk antar yuk. Yuk lari Anthony. Anthony lari yuk. Anthony. Oke, okay, ada Anthony tengah, guys. Tapping dikit. Sah. Sah. Nice. Oke, okay, sikat. Wah, gitu dong. Itu baru mantap, bro. Kombinasi yang perfecto. Ya gak sih? Ya kita udah perfect jadi camp sih. Kita udah memberikan berapa? 2 assist di pertandingan ini, cuy. Mohon maaf. Ya gak? Udah perfect sekali kita jadi ini, cuy. Jadi camp, ya kan? Jadi, mohon maaf dan batin buat yang meremehkan kemampuan kita untuk menjadi seorang camp, Pak. Mohon maaf nih. Tuh, umpan Ronaldo dan diselesaikan dengan sangat baik oleh Anthony. Good game, well played. Ya, Anthony udah cukup baik ya. Maksudnya Anthony tetap main meskipun ya tadi Zaniolo mungkin rotasi doang ya kali ya. Mungkin sih. Gue berharap sih rotasi doang, cuy. Tapi kita lihat nanti ya. Oke. Okay. Alright. Ada Ramsey lagi. Ayo dong. Ayo dong. Ini dapat nice, bagus. Mikolenko habis lasit. Udah buang. Alright, alright, and alright, guys. Itu dia 3-1 Ronaldo, Rashford, dan juga Anthony. Itu baru mantap, ya. Lagi-lagi peran besar ditunjukkan oleh Ronaldo Junior. Warisi kemampuan sang ayah anda tercinta pastinya ya. Dan ini dia Ronaldo Junior dengan Anthony. Ada Sancho juga sana ya. Sancho udah cukup baik. Makanya gue tuh sebenarnya kalau jadi wing gue gak mau geser Sancho atau Anthony sebenarnya tujuan gue sih. Cuman dengan adanya Zaniolo sih gak masalah kalaupun Anthony gak main ya kan. Waduh. Loh. Man of the match siapa? Oke. Okay. Man of the match ternyata di mereka, coy. Tapi ya udahlah. Agak-agak gimana gitu ya. Ternyata man of the match-nya di situ, coy. Ya udahlah ya. Ikhlas guys, coy. Ikhlas lah ya. Yuk, let's go, man. Ini dia, cuy. Dan kita akan bermain di Inggris ya. Friendly match, coy. Ngadepi Inggris. Tapi ya udahlah, kayaknya gua juga enggak bakal fokus ke timnas dulu karena nanti aja. Waduh. Kok begitu? Kok ada tangkinya langsung berku. Oh, enggak. Ini karena gua udah mau ke timnas, coy. Mohon maaf nih, mohon maaf nih. Ini kalau udah gua mau ke timnas gua masih jelek masalahnya. Tapi gue bisa latihan sih harusnya sih ketirnya sih. Bentar guys, gue bakal ini daripada nanti gue gak dipanggil ya kan. Yang pasmen ada satu, apa nih? Ya rugi dong. Clothing brand, aduh clothing brand rugi. Habis dong duit saya. Yalah, masih banyak duit kita, cuy, tenang coy. Duit kita masih 2 juta, jadi udah bingung kita ya mau dibeliin apa ya. Oke, training dulu guys, latihan dulu guys. Alright, simulate. Kita nggak naik ya, udahlah. Oke, kita bermain menghadapi Inggris, cuy, di international friendly. Nah, jadi ya udahlah ya, international friendly seperti biasa ada activities dulu sebentar, coy. Activities akan dilupakan juga ya. Available, oke, ambil. Yang lain belum ada kah yang bisa available lagi? Nggak ada. Yaudah, yuk, kalau nggak ada ya sudah kita langsung hajar lagi ya guys ya. Kita langsung hajar lagi pastinya dan kita akan main. Highlight aja. Yuk kita akan main highlight aja di pertandingan ini, cuy ya.
Karena kenapa? Karena ya kita sekarang udah di cadangan juga di timnas Portugal sebenarnya, tapi ya udahlah. Kalau nanti kita perbaiki kalau udah deket-deket ke fase grup Piala Dunia nanti ya. Karena sebentar lagi Piala Dunia tuh di akhir musim nanti, masih lama sih. Masih lama sih akhir musim sih ya. Oke, 6,5 rating, 2 passing dan 1 gol atau assist. Alright, let's go. Gue mana? Oh, itu gua. Alright. Portugal attack, coy. Oke, ini dia, ini dia, ini dia. Oh, gua jadi sayap kanan. Oke, menarik nih. Menarik nih gua jadi sayap kanan, coy. Oke. Nice, Ronaldo balik. Nice. Masih sempat balik untungnya. Di sini, bro. Oke, Ronaldo. Sah. Geser dikit. Sah. Aduh, astaga naga. Banyakkan sah-sah sih. Portugal attack, guys. Yuk, dapat yuk. Bisa langsung through ball sini harus dah. Through ball-nya langsung. Nice. Ya elah kok gitu through ball-nya. Gak lurus, Pak. Oke, satu sama. Untungnya kalah ya. Untungnya belum kalah, coy. Untungnya ya udahlah. Masih belum maksimal, but it's okay, but it's okay. Yuk, let's go. Untuk pertandingan kedua kayaknya gua advance aja kali ya. Bentar, tapi gua pengen ningkatin ini gua ya. Gua bakal latihan dulu sih. Latihan bersama timnas nih. Buat paling tidak ningkatin kepercayaan dari manajer gue dulu ya, tipis-tipis. Karena bahaya juga, cuy. Kayaknya oke, benar kan? Kayaknya tuh kalau gue sia-siain, bukan apa ya, akan berbahaya gitu loh. Nanti gue gak dipanggil ke timnas lagi untuk Piala Dunia. Bahaya, boy. Bahaya ya kan, bahaya kan. Gak dipanggil ke timnas kayaknya sih ada yang kurang-kurang nih ya kan, apalagi Piala Dunia nanti, cuy. Akhir musim Piala Dunia, jadi bener-bener ini apa ya, wajib lah istilahnya, cuy. Mungkin nanti kalau udah di ini ya, udah fase grup nanti baru kita bakal main full khusus untuk fase grup segala macam, cuy. Tapi untuk sementara kan belum ada nih, kalau gua lihat-lihat sih belum ada nih sepertinya. Bentar ya, coba kita cek dulu, guys. Loh, kenapa gak ada standing? Kita belum ada kan, belum ada kan, tuh belum ada gitu loh. Jadi mohon maaf ya. Oke, yuk, let's go. Kita masih unggul cukup nyaman sepertinya di puncak klasemen yang dingin, cuy. Dan pertandingan selanjutnya kita bakal menghadapi Ukraina. What the, kan padahal Ukraina dan Rusia sama-sama berperang, tapi yang satu ada yang satu nggak ada. Gitulah. Ya udahlah ya. Harusnya kalau memang fair ya udah dua-duanya jangan ada gitu loh, gitu maksudnya ya guys ya. Ya udahlah ya. Oke, let's go, let's go, let's go. Yuk, kita langsung main lagi, cuy. Kali ini kita akan bermain gak ada, coy. Oke, harus ini ya udahlah. Harus tadi gue quick sim tuh. Kalah gue. Cuman ya udahlah. Yuk, let's go. Kita menghadapi Ukraina. Semoga saja kita bisa cetak gol kembali ke timnas. Kita udah puasa gol cukup lama di timnas sebenarnya. Cuma nanti lah ya, kalau memang mungkin the next timnas baru kita main full deh. Yuk, let's go. Lo lo lo, gue jadi back kah itu? What the? Oke, gue udah unggul 2-0 kita, guys. Oke, Ukraina. Ayo bro, fokus bro. Oke, dia ke tengah, buang bro. Nice. Ayo, Ronaldo. Untung saja, cuy. Untung saja, cuy. Oke, gua mana? Oke, gua di situ, cuy. Oke, let's go. Angkat bolanya, my friend. Angkat bolanya, my friend. Ada gue di situ, my friend. Duel. Sini, Pak. Gak bisa. Oke, nice. Alright. Ya elah. Salah. Udah 3-0. Buset, bener-bener. Aduh. Padahal kita mainnya ini ya. Tapi kenapa ini? Oke, easy bro. Apa itu? Kayaknya counter attack. Buset. Udah di situ nanti bolanya, cuy. Ayo bro. Ya lagi-lagi lewat. Yalah, kasihlah satu gol.
Oke, masa tiga sama jadinya cuy, nggak mungkin kan, nggak mungkin kan. Tempat satu, buset, gila juga sih. Ya meskipun kita kan cetak gol, tapi rating kita lumayan sih, 7,8 cuy. Ke Ronaldo, salto. Waduh, kenapa nggak salto ya? Oke guys, itu dia 4-1 cuy, lumayan, lumayan. Hah? Tadi ada nama gue cuy. Kapan-kapan gue nyetak gol dari penalti? Ah elah, quick save-nya ngawur guys. Masa maksudnya highlight-nya ngawur guys. Aduh, nggak beres sih highlight. Gue cetak gol, kapan-kapan gue penalti pak? Mohon maaf. Aduh, ya udahlah, yuk. Sebenarnya gue pengen coba sekali guys, boleh nggak sih? Boleh lah ya, gue mengorbankan sekali ya guys ya. Nggak mengorbankan sih, tapi semoga ini pilihan yang bijak. Bentar dulu guys, kita lihat dulu. What? Kok gue cadangan bro? Hah? Sih nggak tuh, kita coba main highlight aja kali ya. Iya nggak salah, yuk. Aduh, masa gua cadangan lagi sih. Wah tadi kan kita udah main bagus kan, udah nyetak gol segala macam, kok bisa drop lagi loh. Oke, tapi kenapa kita harus konsisten dengan misi-misi kita bersama MU ya guys ya. Misi kita adalah apa? Misi kita adalah membawa MU kembali bangkit meskipun tanpa papa kita sepertinya. Oke, 6,5 rating, 2 interception. Baiklah. Kemudian involvement. 1 gol atau assist. Oke. Ke tengah aja, Pak. Kemana itu, Dek? Aduh, Dek. Mohon maaf, Dek. Kenapa begitu, Dek? Oke, duel dan Yolo, nice. Bagus. Biasa. Masuk, bro. Nice. Aduh, mau back shot gagal. Oke, dapat. Mantap, right. Come on, right. Oke. Sini, bro. Nice, Ronaldo. Oke. Aduh, gak bisa. Sorry, guys. Maaf, guys, ya. Oke, hajar Akita. Sama Ronaldo. Nice. Let's go, bro. Come on, man. Gila loh, gue lagi cadangan. Gue agak shock sih kali ini sih, cadangan sih. Ya udahlah ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan kepercayaan dari Erik ten Hag. Oke, guys ya. Oke, mantap. Itu dia finishing sangat luar biasa dari Ronaldo Junior pastinya, guys ya. Jangan meremehkan Ronaldo Junior. Sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah kalian meremehkan. Oke, mantap sekali bro. Yuk, siapa tadi keluar? Paquita. Oh, nice. Papa akhirnya masuk, tapi jadi cam. What? Papa kita jadi cam juga pak. Set. Kenapa nggak dibalik aja cuy? Transport kiri. True ball. Nice. Apa? Oke, enggak bisa. Oke, geser dulu coy. Balik, 1, 2. Nice sekali. Tengah coy. Ayo papa, sini papa. Oke, sikat. Look at that man. Look at that. Kemampuan dari Ronaldo Junior dan Ronaldo Senior. Gila, Lodi dari situ. Lodi udah berubah posisi lagi kah? Ya Lodi sih gua tahu Lodi bisa LM juga sih sebenarnya. Cuman ya kayaknya sampai ke depan gitu kayaknya udah berubah sih posisinya. Itu bener sih. Lodi jadi striker. Oh gitu, sekarang Rashford yang jadi kocak. Sekarang Rashford yang jadi. Wah, berarti bug-nya di Ronaldo sih guys. Wah gila, tendangan tuh tendangan macam apa itu? Oh my god, Luis Suarez. Wah gila, gue agak kaget sih. Tendangannya ngeri banget.
Wah, ternyata bug-nya itu di Ronaldo. Kalau Ronaldo masuk, semuanya bakal ngebug sih. Apalah ini musim terakhir apa kita juga kan. Apa juga bakal pensiun guys. Jadi kita harus semangat ya. Apapun terjadi dan apapun yang akan terjadi nanti. Eh bro, tolong bro, fokus bro. Waduh, Suarez lagi kenceng banget nih Suarez sekalinya. Oke, nice kali ini dapat, DH dapat. Nice. Mantap, bro. Oke, kasih sini. Nice. Ayo. Tengah, Pak. Ya, Declan, nice. Oke. Sini, Pak. Eh, Papa ini striker sih. Oke, baik dulu pada Bastoni. Tuh, Mengi kosong. Alright. Oke, Declan geser pada Rashford. Rasi, true bola sih. Nice. Oke. Good. Oke, masuk. Saya masuk, sikat. Oh my god, masa gak bisa sikat sih. Agak-agak ngeri ya. Ayo, buat duel. Mengi, nice. Ayo, Declan. Ayo, right. Oke, masih gocek-gocek sama Zouri. Suarez lagi, ini paling mengerikan sih Suarez sih. Simon, tapi Simon. Oke, nice, Rasi, good. Aduh, Lodi jadi cam loh. Oke, ada power shot, tenang, ada gue situ, coba ada gue situ. Oke, sabar, santai. Nih, ambil. Yuk. Oke, minta bola mungkin. Ayo, kasih Lodi atau siapa tuh, enggak coy. Oke, nice, good. Geser dulu. True ball langsung, jadi ulu, nice sekali. Sikat, Pak. Aduh, sorry. Wah, gue cancel ya. Gue tadi tuh udah minta bola. Telat, Pak. Jadi kalau tadi gue balik tuh bolanya tuh, harusnya. Sorry. Ke Ronaldo. Oke, nice. Oke, angkat bola tengah. Oh! Itu dia, cuy. Itu combo yang kita inginkan. Umpan dari Ronaldo Junior pada Ronaldo Senior. Oh my god. Wah, gokil sih. Itu baru umpan. Angkat bola dan gila gak tuh sundulannya, coy. Kombinasi Ronaldo Junior dan Ronaldo sesungguhnya ya kan. Perfecto. Oh, come on baby. Wah, gokil. Itu baru gokil, baru goks. Goks. 3-1. Yuk, let's go, bro. Come on. Oke. Ini kalau kita jadi striker nih ya, berarti Ronaldo tuh jadi left back lagi tuh. Dia ketukar backnya di situ tuh. Nice. Ya ampun, coy. Oke, 3-2 guys. 3-2 guys. Ayo fokus, bro, yuk. Ya gimana mau bilang lagi, cuy. Memang kita udah harus menikmati masa-masa seperti ini ya. Gol-gol kebobolan banyak tuh memang udah harus sih. Karena balik lagi back kita benar-benar kacau sih. Cuman ya udahlah. Selagi kita bisa menang dapat poin ya is okay lah. Oke, geser dulu, coy. Oke. Sini, Pak. Oke, back dulu. Balik lagi, nice. Oke, kasih Ronaldo. Nice. Sikat, Bang Dodo. Oh my god. Emang ya tua-tua makin jadi ya guys ya. Oke, nice sekali, mantap sekali, bro. Let's go gak tuh. Gila gak tuh, bro. GGWP memang ya guys ya. Oh my god. Itu baru-baru ya kan tuh. Meskipun ya itu bola, istilahnya bola ini ya, bola muntah, tapi ya positioning ya. Namanya positioning, timing dari seorang yang sangat senior dan sangat dikagumi umat manusia, pastinya ya nggak bakal bohong lah ya kan. Oke, okay, good game El Payet. Kombinasi yang sangat perfecto dari kedua main ini ya guys ya. Oke, okay. Costello potong, Pak, nggak dapat. Alright, Raul throw ball dia pada Chuny Love. Oke, okay, nice, good game El Payet deh ya. Mantap, yuk. Untung kita masih punya De Gea sih. Harapan terakhir sama Bastoni. Oke, okay, nice. Oke, okay, papa, ayo papa. Fokus papa.
Oke guys, kita fokus itu ya. Gaga, hampir nggak kebuasan gap tuh, itu sergapan duel loh. Hampir dia, nggak kena sih. Iya, apa nggak gua mengganggu tuh ya? Lihat, meskipun begitu kita berjuang guys demi tim ini guys ya. Oke, okay. Right, ayo right, kasih berada Declan tuh kosong pak, nice Declan, ya Declan rise sini, alright, kasih Rasi dulu, Rasi masuk cuy, good, ini mau Rasi, saya tengah sih, sini Rasi, nice kali Rasi, oke, okay. Ronaldo sana oke, okay. Shooting aja langsung, oke okay, nice, mantap, nice try bro, alright, kali ini saya akan mengambil corner kick ini, saya akan memberikan bola ini buat papa tercinta ini ambil, tidak. Ada Bastoni tapi oke okay, nice, good corner. It's okay bro. Balik. Oke okay, udah mau habis waktunya. Sit, wasit halo. Sit, oke. Okay. Nice, super sub. Ronaldo junior dan Ronaldo senior. Ya nggak sih, kita juga super sub lah. Kita tadi kan masuk dalam buku cadangan, kita cetak gol terus. Ronaldo juga masuk dan buku cadangan dan dia juga cetak 2 gol. Itu benar-benar kombinasi yang perfecto sekali sih. Erik ten Hag harus bisa melihat semua ini. Ya. Oke, mantap, bro. Nah, habis ini kita akan bermain menghadapi mantan yaitu Liverpool. Liverpool sudah menang 2-0. Alright, let's go boys. Kita langsung lagi ya, guys ya. GG gaming gak tuh. Waduh, ya jaraknya sih cukup jauh ya, 5 poin ya guys ya. Cuman ya tetap aja pak. Alright, sedikit lagi ya. Gue biarin 4 skill point gue, belum gue pakai guys. Tapi nanti aja, masih gue simpen dulu. Oke okay. Erik ten Hag, percayaan udah mulai ada. Aduh, tapi turun lagi tuh, bahaya banget. Kita main di Anfield. Kita main di Anfield guys. Waduh, please lah, jangan turun lagi guys, tolong. Please, gue starting line up. Oke okay, nice, gua starting aja guys. Oke mantap, gua starting kali ini dan latihan belum bisa kan? Oke okay, belum bisa. Berarti kita play match lagi langsung dan ini dia guys. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ini baru idaman Ronaldo dan Ronaldo junior di belakangnya. Ini yang gua mau coy. Mohon maaf nih ya. Akhirnya ya kan. Kita lihat tuh. Lumayan ya, backnya lumayan ya, punya Skriniar, punya Milinkovic, tapi lihat nggak ada Frankie de Jong. Kemanakah Frankie de Jong pergi? Pertanyaannya, apakah Frankie de Jong sudah pergi? Ya nggak sih, kayaknya keputusan gue cukup tepat gitu loh untuk pergi dari tim ini. Iya, nggak tepat-tepat juga sih, maksudnya tepat aja sih ya kan, karena sesuai dengan apa ya, feeling gue bahwa bakal ada yang pergi. Memang ada yang masuk, Skriniar masuk gitu loh. Tapi Unai Nunes nggak ada. Nggak tahu gue kemana Unai Nunes. Terus ke siapa namanya, Frankie nggak ada. Ya gak sih. Jadi ya pemain mereka juga berkurang gitu loh kekuatannya. Oke, ini dia super big match. Kita bertemu dengan mantan yang juga mantan terindah pastinya, karena kita akan berhadapan dengan Liverpool ya. Tetap aja kita harus respect, karena Liverpool biarpun gimana pun kita sudah membawa Liverpool menjadi juara Liga Champions musim lalu, dan kita juga membawa Liverpool ke posisi runner up. Gua rasa sih itu posisi yang sudah sangat-sangat bagus lah ya untuk musim pertama. Oke, ini dia Anfield. Alap, I miss you. Pokoknya kita tak harus menjadi pemain yang respect dengan semua mantan tim kita guys. Oke guys, itu dia ya. Itu dia anthem UCL sudah berkumandang ya guys ya. Dan ini dia guys, pertandingan super big match antara Liverpool dan juga Manchester United. Kita bertemu mantan Fred Garcia, kita bertemu dengan Musiala lagi, bertemu dengan Mo Salah dan juga KDB pastinya di sana. Oke, ini dia.
back to Anfield. Ellison, kemudian Arnold masih di sana, bilang Kovic, Skriniar dan Garcia. Oke ya, backnya sih sebenarnya nggak buruk, nggak buruk sama sekali. Depannya juga nggak buruk sama sekali. Gerard Moreno pemainnya bagus tuh. Nggak ada. Diong, berarti Diong belum mau pergi sih. Oke, 4-2-1, Talos Strike, Mingi dan Bastoni dan Lodi. Waduh, agak aneh ya back kita ya, cuman ya oke lah ya. Mungkin musim depan atau paruh musim nanti akan membaik sih, gue harap. Oke, kombinasi combo yang cukup menarik di depan, Ronaldo Junior dan Ronaldo. Kita akan saksi dan kita lihat. Oke, dan ini guys, di kubu pertama Liverpool menghadapi Manchester United, menghadapi sang mantan, terindah juga pastinya Ronaldo Junior. Terima kasih pastinya buat Liverpool atas semua yang telah diberikan musim lalu ya. Oke, sama Ronaldo, nice sekali. Ah, man, kontrolku lepas coy. Kenapa lepas kontrolku ya? Oke, potong. Oke, nice block dari Ronaldo, tapi dapat lagi dia. Potong bang, masih gagal juga. Oke, salah hati coy. Oke, nice, bagus, Mingi. Si Ronaldo, Ronaldo kosong itu boy. Oke, nice. Oke, okay, sorry, nggak bisa gue through ball. Santai pak, santai pak. Oke, okay, nice, sabar dulu Declan. Tadi mau through ball, cuman gue ragu-ragu guys. Terlalu sempit itu loh gap through ballnya. Maaf ya. Oke, okay, Diaz. Geser lagi dia pada Garcia. Garcia memang bagus banget sih, Garcia sih, sumpah guys. Garcia itu back yang bagus sebenarnya. Salah satu yang sempat gua agak remehkan lah ya di awal-awal, tapi setelah dia bermain oke okay banget. Oke, okay, let's go. Angkat bola Anthony. Anthony. Tangan Anthony. Sini, Pak. Oke, okay, Ronaldo. Sikat langsung Ronaldo. Nice. Respect, Bro. Respect, yuk. Oke, okay, I respect that, Bro. Nice ya. Okay, mantap, Bro. Oke, good game. Umpan dari Ronaldo, umpan dari papa kita tercinta cuy. Mantap sekali. Itu juga kolong ya? Enggak sih, enggak kolong sih. Enggak kolong, memang tendangannya kenceng aja tuh Ronaldo, Pak. Oke, mantap. Sudah 14 gol dari 9 match, mantap sekali. Ya, meskipun kayaknya sih musim ini agak berkurang sih jumlah gol kita, cuman oke lah, enggak ada masalah. Alright. Nice, Anthony. Bagus sekali, Anthony. It's okay. Menit 25, skor 1-0 untuk Manchester United. Ayo, KDB. Ke tengah dia, mencari Gerard Moreno. Hati-hati, Diaz. Ayo, guys. Ayo, Mengi. Pepe terus Mengi. Nice, mantap sekali. Jadi, ya, please. Jangan kocak. Oke, Ronaldo sana duel sama KDB. Good, menang duel karena kita loncatnya lebih tinggi. Oke, nice sekali, bagus sekali. Geser lagi pada Anthony. True ball Anthony. Aduh, kenceng banget coy. Aduh, kenceng pun jangan ke situ harusnya. Agak terlalu dalam itu. Oke, tapi gagal lagi. Bagus. Oke, gila sih duel-duelnya yang GG juga. Ayo bro, Lodi bisa sih ngejar salah sih. Ayo De Gea maju, nice. What a timing dari De Gea. Oke, okay, good, mantap sekali bro. Di sini bro, nice. Ayo maju lagi coy. Sabar. Papa, sini. True ball pak tengah. Baik dulu antu, nice. True ball sih. Aduh, bukan situ gue minta tadi dari Pakita pak. Kalau dari Ronaldo udah sulit. Oke, okay, Diaz. Oke, okay, offset ya, mantap. Alright, let's go boy. Buset, kasih gua coy. Untung gua bisa ngambil. Ya, ancur nih. Aduh. Nice, mantap sekali tengahnya cuy, tolong. Ayo, Ronaldo, sikat bang. Aduh. Aduh bang, bang kenapa kali syuting? Astaga, buset. Gila loh, itu bagus banget padahal kombinasinya, kombonya udah cukup menarik cuy. Oke, satu-satunya gol diciptakan oleh Ronaldo Junior dan umpan dari Ronaldo Senior. Oke, let's go. Seperti ini sih sesuai dengan ini sih keinginan gue juga, nggak ada masalah harusnya. Oke, nice.
Masuk dong. Gak bisa, gak kena coy. Tolong. Oke, Declan. Oke. Pak kita sini, Pak kita. Oh my god. Pak kita tuh gua gak minta bola di situ loh. Gua tuh minta bolanya udah di depan tadi, Pak. Tapi dia telat banget ngasih bola tuh. Kalau Anthony ya kan, beda banget Pak kita sama De Jong. Timingnya tuh beda banget. Itu kayak ada delay gitu kalau Pak kita mah. Jual aja lah Pak kita, coy. Tolong. Beli De Jong apa dah? Astaga. Jamal. Tadi memang minta bola sama Pak kita, cuman posisi gue minta bola tuh Pak kita masih agak belum melewat ke dalam gitu loh. Delaynya lama banget, cuy. Oke, susah sama yuk, bisa yuk. Tetap semangat, Bisa dulu Pak, pada Lodi. Oke, nice Lodi, kasih Pak Declan tuh, Declan Rice maksudnya. Oke. Pak kita sini, kasih gua, nice. Oke, geser dulu Pak. Anthony balik. Oke. Ronaldo. Masih gak bisa, bantu dong please. Deket dong. Oke, nice Pak kita. Oke, Anthony mau. Iya, balik lagi boy. Iya, ampun. Oke. Sedikit problem. Oke, nice Declan, good. Oke, mohon Anthony masuk yuk. Balik Anthony, please. Good. Masuk. Ya elah, gak ketarik boy. Aduh, Anthony sih agresif juga sih. Maksudnya umpan-umpan dari Anthony itu agresif banget cuy. Sama kayak De Jong. Kita gak perlu minta bola banyak, dia bakal ngasih kita sih. Asal posisi kita bagus. Itu juga yang dilakukan De Jong sama kita di musim lalu. Oke, gue defense itu ya. Oke, nice, bagus sekali, right. Oke, nice, good. Ayo. Nih, lihat ya. Tuh. Itu hebatnya si Anthony sih. Nice, buat dulu aja. Ronaldo. Oke. Masih belum juga cuy, gak apa-apa cuy. Jordan Henderson. Wah, ditarik keluar dong Saniolo yang masuk ya. Saniolo main di depan cuy, itu gimana nih? Waduh, Anthony kayak keluar juga, Rashford masuk. Oke, it's okay. Oke, Ronaldo, dua Ronaldo. Oh, mohon maaf guys, respect guys. Gak boleh. Tetap respect ya. Dua gol, respect. Nice. Gila lo, great header lo. Sundulan kali ini Pak, mohon maaf ya. Wah gila sih, itu tipikal banget sih. Wah gokil. Itu baru cuy, mohon maaf ya kan. Itu baru keren dan GGWP sekali. Mantap bro. Ayo let's go men. Mantaps. Ayo. Tunggu gua gatel guys. Oke let's go. Potong. Oke gagal. Iklan. Kita bantu defense tipis-tipis ya. Karena kita kan camp kan, jadi boleh lah bantu defense dikit. Ayo jarak ambil. Nice, good. Mantap sekali guys. Oke. Okay. Stony good tuh, kasih Saniolo kosong tuh. Nice. Gila pressing-nya sih, ngeri sih. Oke, okay, Saniolo dapat. Nice. Come on, kasih tengah. True ball sini, Pak. Manja dapat. Nice, good. Ronaldo! Hat-trick boy. Udah, enggak ada selebrasi, guys. It's okay. Hat-trick di markas mantan. GG ya guys. Hat-trick di markas mantan guys. Gimana itu coba? Gimana perasaan mantan? Oke Mikulenko, tapi respect ya. Gua 3 kali gol, 3 kali gua respect guys. Oh, maaf ya kan, tetap aja Pak, respect nomor 1 coy. Attitude nomor 1 coy. Ya enggak bro. Oke, sehebat-hebatnya antum kalau enggak ada attitude enggak ini coy. Oke, dan itu dia full time. Mantap sekali guys, mantap sekali ya kan. Itu dia Ronaldo Junior hat-trick.
di Anfield Stadium pastinya. Meskipun gua dibu, tapi it's okay. Mohon maaf pada para supporter Liverpool. Semoga kita akan bertemu kembali ya. Malah gua jadi LCM loh, terakhir-terakhirnya, gila loh. Posisi gua taruh LCM, LCM. Ya udahlah, enggak apa-apa cuy. Yang penting 3 gol berhasil kita ciptakan. Oke, mantap ya. Waduh. Kenapa malah turun ya? Ini juga ya. Kenapa malah turun ya itunya ya? Astaga. Oke, ambil fokus anjal performance, bodo amat Halloween. Oke, Halloween guys. Halloween ya udah kasih 5000 aja lah ya, baik lagi kalau emang sumbangan yang gimana-gimana baru ya kan. Ini kan ya udahlah ya, Halloween ngapain kan, lagi ada tragedi di Korea kan gara Halloween ya kan. Enggak boleh lah. Ayo. Gua bisa latihan dulu sih harusnya. Latihan ini untuk meningkatkan kepercayaan dari ini kita ya. Jadi guna latihan ini apa? Untuk ningkatin kepercayaan Ten Hag dan juga untuk ningkatin XP kita biar kita naik level gitu loh. Jadi nggak ada pengaruh di atribut atau rating gitu loh. Begitu guys. Beda kalau kita latihan pakai, misalkan kita main pakai pemain yang asli kayak gua lagi main Ethan Bucket itu kan pemain asli FIFA. Nah itu baru ngaruh tuh, ngaruh banget latihannya cuy. Jadi ada perbedaan main player carrier ya. Di player carrier itu ada dua gitu loh. Pemain player carrier yang kita buat sendiri sama yang memang sudah ada di gamenya, seperti itu karakternya. Ini kan karakternya gue buat sendiri kan, seperti itu guys. Jadi semoga kalian mengerti ya. Oke, ini Carabao Cup ya. Multiple ham. Kita sim aja lah ya di Carabao Cup ya. Kayaknya gue juga gak peduli sih di Carabao Cup sih. Waduh rugi coy. Rugi 12.000 tapi ini untung 90.000. Wow, restoran ini untung terus ya. Gila loh kalau restoran ini gak pernah rugi, perasaan gue. Mantep banget. Oke, microfinance untung 15.000, lumayan lah nutupin kerugian dari brand itu tadi. Oke, ini untung 10.000, mantap. E-sport team untung 5.000. E-sport kali ini untung guys, kemarin rugi. Aduh, musik industri rugi guys, banyak sekali ruginya. Tapi untung dikit lah ya. Ya udahlah. Ya udahlah, nggak apa-apa, cuma apa ini ruginya banyak sih, 32.500 ruginya. Set. Banyak pak. Duh, kita 4 juta tapi coy. Ya udah ya, untuk pertandingan terakhir ini kita sim aja di Carabao Cup. Nah kayaknya sih nggak penting juga sih harusnya kan. Ya adalah benar-benar masih combo duo Ronaldo ya, tapi ada ini ya, si Pelistri dan Nol Fish main. Ini agak berbahaya sih bentar ya, tricky juga nih di video. Adalah kalaupun nggak apa-apa lah. Oh, menang, gila pak kita. Enggak, Pelistri, gue pikir pak kita yang nyetak gol. Antony masuk ganti kita. Oke, okay. Mantap. Berarti udah fix ya. Berarti kombonya udah benar. Kalau kita jadi camp, kombonya kita sama Ronaldo. Jadi dua Ronaldo di depan ya. Dua Rizky Ridho. Oke, kita akan melanjut ke babak selanjutnya pastinya di Carabao Cup ya. Jujur gue nggak peduli sih sebenarnya di Carabao Cup. Cuman ya udahlah ya. Sementara waktu kita bisa latihan nggak? Kita advance dulu untuk ini. Udah 6 poin cuy jaraknya cuy, kita belum terkalahkan bahkan, dan kita cuma dapat satu kali hasil imbang. Oke lah guys ya, jadi kayaknya untuk episode kali ini gitu aja, gue intip dulu ya. Benar, karena kombonya masih benar, Ronaldo dan Ronaldinho di depan. Jadi ya kayaknya udah mulai benar ya, kombonya juga udah mulai bagus, sudah mulai sesuai dengan keinginan kita juga. Ada Ronaldo dan juga Ronaldinho yang akan menjadi pilihan utama dari Erik ten Hag. Jadi overall sih semua sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, meskipun kita nggak masuk Player of the Month October shortlist. What the hell is that man? Ini konspirasi macam apa ya kan? Apa karena kita tidak menjadi pemain inti? Tapi ya wajar sih ya, karena kita main cadangan, kita tuh nggak pernah bulan lalu itu main fullnya palingan cuma 1 atau 2 pertandingan. Jadi oke lah, masih sangat bisa dipahami dan ya sudah, kita akan kembali berjuang pastinya di next episode, karena saat ini kita sudah di posisi pertama dengan 9 kali main, 8 kali menang, 1 kali imbang, tuh hasil yang luar biasa pastinya. Dan ya kita memang harus fokus di Premier League sih, karena kita tidak bermain di Eropa juga,
Jadi ya sudah, mungkin besok kita bahkan bisa sih main di sini langsung ketemu City harusnya, tapi nggak tahu ya kalau gue main ini semuanya, karena gue mau ini agak ragu-ragu deh, jujur ya gue ragu-ragu kalau main highlight sekarang ya, apalagi macam di liga kayak ini ya kan, karena kita fokusnya cuma di liga doang, jadi harusnya sih nggak masalah kalau gue bisa 3 atau 4 match ya udah. Kalau memang 4 match seperti ini mungkin gue coba satu ya, at least kalau kalah satu ya udah gitu, kita ikhlas, tapi kita berusaha 3 sisanya menang begitu cuy, mungkin seperti itu ya. Oke lah kalau begitu teman-teman, segitu aja dulu untuk episode kali ini. Makasih banyak buat kalian udah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye bye, thank you guys.